Berikut prediksi starting lineup, head to head dan kabar tim jelang pertandingan Victoria Plzeň vs Inter Milan. Inter Milan akan bertandang ke Ceko dalam lanjutan Liga Champions di matchday kedua di grup C menghadapi Victoria Plzeň. Pada Selasa tanggal 13 September tahun 2022 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Dusan Arena. Kedua tim dalam pertandingan UEFA Champions League di matchday pertama kemarin baru saja mengalami kekalahan. Di mana Victoria Plzeň dibantai Barcelona 5-1 di Camp Nou. Sedangkan Inter harus tunduk 0-2 saat menjamu Bayern Munchen. Dalam pertandingan di Liga Domestiknya Victoria Plzeň bangkit kembali dengan kemenangan 3-2 di Sigma Olomouc pada akhir pekan. Di sisi lain Inter meraih kemenangan 1-0 atas Torino yang merupakan kemenangan kedua mereka dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Victoria Plzeň dalam Liga Pertama Ceko atau Fortuna Liga tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Dengan mencatatkan 5 kali kemenangan. Ini merupakan pertemuan pertama dari kedua tim. Jelang laga nanti Inter Milan tidak boleh memandang lemah sang tuan rumah. Pasalnya Victoria Plzeň di Liga Domestiknya sendiri berada di puncak klasemen. Sedangkan Inter Milan berada di posisi kelima klasemen Serie A. Akan tetapi Inter Milan juga punya kampanye domestik yang lumayan saat ini. Victoria Plzeň akan berusaha untuk membuat keuntungan kandang diperhitungkan di grup C. Akan tetapi Inter mungkin memiliki cukup banyak untuk mengamankan semua poin. Berikut prediksi formasi dan kabar dari kedua tim. Victoria Plzeň dapat membuat 2 perubahan pada tim yang kalah dari Barcelona. Dengan Jan Kopić dan Libor Holik keduanya memulai dari sayap kanan mereka. Thomas Cioran mencetak 2 gol dalam kemenangan akhir pekan saat bertemu SK Sigma Olomouc. Di sisi lain, Romelu Lukaku tetap diragukan tampil untuk Inter di sini karena sang striker berjuang dengan cedera. Namun, dia adalah satu-satunya perhatian Inter untuk pertemuan hari Selasa dengan Victoria Plzeň. Nicolò Barella mungkin mulai menggantikan Henry Mkhitaryan di lini tengah. Joaquin Correa juga akan bersaing dengan Edin Dzeko sebagai mitra penyerang Lautaro Martinez. Berikut prediksi formasi dari kedua tim. Victoria Plzeň diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1, dengan susunan pemain. Jindri Stanek, Libor Holik, Lukas Hejda, Ludek Pernika, Vaclav Jemelka, Lukas Kalfa, Pavel Bucha, Jan Kopić, Jan Sikora, John Mosquera, Thomas Cioran. Sedangkan Inter Milan diprediksi akan memakai formasi 3-5-2, dengan susunan pemain. Samir Handanovi, Danilo De Ambrosio, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Robin Gosens, Henry Mkhitaryan, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez, Edin Dzeko. Prediksi jelang pertandingan nanti Victoria Plzeň akan penuh percaya diri dan bisa memberikan perlawanan yang panas di hadapan pendukungnya sendiri. Dari kubu tim tamu, Inter Milan akan tampil maksimal guna mengamankan poin penuh di laga nanti. Prediksi admin skor dalam laga nanti Inter Milan akan menang tipis 1-2. Bahkan kemungkinan kedua tim bisa bermain imbang. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.